Saya pun ada kekurangan. Siapa yang tak ada kekurangan? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekadar kita melihat kekurangan dan itu menyebabkan kita tak maju ke hadapan, maka itu tak bagus. Sahabat pun ada kekurangan. Ada tak? Mereka pun bukan perfect. Tetapi walaupun mereka ada kekurangan, contoh Khalid bin Walid, dia tak pandai, tak berapa pandai baca Quran. Tapi dia dikenali sebagai apa? Saifullah. Pedang Allah. Abdullah ibn Abbas tak seberani Khalid ibn Walid dalam berperang. Strategi dia tak sehebat Khalid ibn Walid. Tapi ada sumbangan tak dia? Ada. Ada sahabat tuan-tuan puan-puan, memang mereka ada kekurangan, tetapi dia tak menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk tidak maju ke hadapan, tetapi dia menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk dia buat lebih banyak untuk menampung kekurangan dia. Contoh kita tahu kan, solat kita kadang-kadang khusyuk tak khusyuk kan. Jadi apa kita buat? Kita solat sunat lebih sikit. Adakah kerana Allah, solat aku tak bagus, aku tak nak solat langsung? Kadang-kadang kita tak khusyuk. Kadang-kadang tengah solat, lupa rakaat berapa. Waktu tu lah baru ingat kunci letak kat mana. Nak masak apa malam ni. Tapi adakah kerana kekurangan tak mampu nak khusyuk menyebabkan kita langsung tak solat lima waktu? Tak. Tetapi itu juga pendorong untuk kita buat lebih banyak amalan sunat untuk menampung kekurangan yang ada pada solat wajib kita. Likewise, tuan-tuan dan puan-puan, sama juga. Jangan kerana kekurangan itu menyebabkan kita tak nak buat apa-apa.